Siren penjara tiba-tiba berbunyi. Rupa-rupanya ada seorang tahanan cuba untuk larikan diri dari penjara. Pegawai penjara kemudian mengejar tahanan tersebut. Tahanan penjara itu kemudian dapat ditangkap dan dibawa semula ke dalam lockup. Selepas itu, tahanan tersebut didapati tidak sedarkan diri. Apa yang terjadi sebenarnya? Kamu ni menyusahkan orang. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh warden penjara berkenaan kepada tahanan tersebut. Kata-kata itu dilontarkan ketika warden penjara memukul tahanan itu. Semasa dibawa semula ke dalam lockup, setelah cubaan melarikan diri tidak berjaya, tahanan tersebut disepak bertalu-talu di bahagian kepala oleh warden penjara berkenaan. Ketika kepala disepak bertalu-talu, kepala tahanan tersebut banyak kali terhantuk pada dinding konkrit dan juga lantai konkrit. Akibat dari pukulan bertalu-talu itu, mulut tahanan tersebut didapati mengeluarkan darah. Untuk makluman, tahanan yang ditangkap kerana cubaan melarikan diri ini merupakan tahanan Rehman kerana disyaki terbabit dengan kes berkaitan dadah. Rehman adalah satu prosedur di mana pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM boleh membuat permohonan kepada mahkamah untuk memohon satu tempoh tahanan bagi tujuan melengkapkan siasatan. Di peringkat ini, seseorang yang ditahan Rehman belum boleh dianggap bersalah. Mereka yang direman juga digelar sebagai orang yang disyaki OYDS atau suspek. Tempoh tahanan Rehman adalah berbeza bergantung kepada jenis kesalahan. Sebagai contoh, bagi kesalahan mendatangkan kecederaan memperuntukkan tempoh maksimum 7 hari, manakala kesalahan yang lebih serius seperti kes pengedaran dadah atau kes bunuh memperuntukkan tempoh Rehman maksimum 14 hari. Ini juga berbeza bagi permohonan Rehman di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA atau Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA, yang mana di bawah Akta POKA, seseorang suspek boleh direman sehingga 59 hari. Manakala di bawah Akta SOSMA pula, seseorang suspek boleh direman sehingga 28 hari. Berbalik semula kepada kes ini, warden penjara berkenaan bertindak memukul tahanan Rehman tersebut kerana merasakan geram dan marah kepada tahanan itu yang cuba melarikan diri dari lokap penjara. Tahanan yang teruk dipukul itu akhirnya menjadi lemah dan rebah di atas lantai. Pihak penjara kemudian menghubungi pegawai perubatan. Tidak lama kemudian, pegawai perubatan tiba di lokasi kejadian bagi memeriksa keadaan tahanan tersebut. Setelah diperiksa dan melihatkan keadaan tahanan tersebut yang cedera parah dipukul, pegawai perubatan menasihatkan pihak penjara supaya membawa tahanan tersebut ke hospital untuk rawatan lanjut. Mangsa kemudian dimasukkan ke wad rawatan rapi ICU di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan. Mangsa telah koma selama 10 hari dan kemudian disahkan meninggal dunia pada jam 7.44 pagi. Hasil laporan bedah siasat menunjukkan tahanan Rehman tersebut mengalami 25 kesan kecederaan pada seluruh anggota tubuhnya akibat dipukul dengan trauma tumpul. Selain itu, didapati juga pendarahan dalaman di bahagian lapisan otak, keretakan tulang muka dan juga abdomen. Punca kematian disahkan sebagai kecederaan dalam kepala disebabkan pukulan bertalu-talu. Trauma tumpul yang berganda adalah disebabkan oleh perbuatan pukulan, tendangan atau hentakan pada permukaan yang tumpul seperti dinding, lantai atau tanah. Enam orang warden penjara bernama Ismail atau Mat Daud Deris, 59 tahun, Tiun Tian Im, 40 tahun, Suhaimi Nordin, 33 tahun, Muhammad Hamdan Muhammad Yaakob, 31 tahun, Ahmad Rizal Abdul Halim, 31 tahun dan Azhar Cik Wil telah ditahan dan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuantan atas kesalahan membunuh tahanan Rehman bernama Muhammad Syukri Muhammad Yusof, 19 tahun, di penjara Penor Kuantan pada 1 Mac 2004 di antara jam 4 petang dan 7 malam. Kesemua mereka ditahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan.
Ketika perbicaraan di mahkamah, seorang warden penjara junior telah dipanggil sebagai saksi bagi pihak pendakwaan. Ketika mangsa dipukul, warden penjara junior yang pada ketika itu berada di tempat kejadian telah bertanya kepada tertuduh, "Apa ni tuan? Apa ni tuan?" Malangnya, pertanyaan tersebut tidak diendahkan dan mangsa terus dipukul bertalu-talu sehingga lemah longlai. Setelah melihat adanya darah yang keluar dari mulut mangsa, barulah warden penjara tersebut berhenti memukul mangsa. Di akhir kes perbicaraan di Mahkamah Tinggi pada 14 Oktober 2005, Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan membuat keputusan melepaskan dan membebaskan 5 orang tertuduh dari tuduhan membunuh mangsa setelah tiada bukti yang kuat menunjukkan mereka memukul mangsa di tempat kejadian. Namun yang demikian, hanya seorang sahaja tertuduh yang bersalah atas kesalahan membunuh dan dihukum gantung sampai mati. Kesalahan yang dibuat oleh tertuduh yang bernama Azhara Cik Wil ini jelas terbukti adanya perbuatan membunuh. Kesalahan membunuh dibuktikan dengan mencerminkan sebab fizikal kematian, di mana berada, masa dan bagaimana kecederaan itu ditimpakan kepada si mati. Perbuatan yang dilakukan oleh Azhar adalah dibuat dengan niat untuk mendatangkan kecederaan pada badan si mati. Cara bagaimana pukulan dibuat telah membuktikan adanya niat membunuh. Kecederaan yang dialami adalah memadai dalam keadaan semula jadi yang biasa untuk menyebabkan kematian, merujuk kepada Seksyen 300(C) Kanun Keseksaan. Peguam bela kepada Azhar Cik Wil kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya terhadap sabitan dan hukuman gantung sampai mati yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Kuantan. Manakala pihak pendakwaan pula mengemukakan rayuan terhadap pembebasan tertuduh yang lainnya kecuali tertuduh bernama Ismail. Pada Mei 2009, 4 orang tertuduh menarik nafas lega selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan pembebasan mereka daripada tuduhan membunuh. Dalam keputusan sebulat suara itu, panel hakim Mahkamah Rayuan mengetepikan rayuan pendakwaan terhadap pembebasan keempat-empat tertuduh oleh Mahkamah Tinggi. Tiun Tian Im, Suhaimi Nordin, Muhammad Hamdan Muhammad Yaakob dan Ahmad Rizal Abdul Halim dilihat memeluk anggota keluarga masing-masing selepas keputusan dibuat. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Azhar terhadap sabitan kes dan hukuman mati. Ini bermakna Azhar Cik Wil kekal bersalah atas kesalahan membunuh dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Peguam Kapal Singh yang mewakili Azhar Cik Wil berkata Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf kerana tidak meminda pertuduhan secara bersama terhadap Azhar selepas 5 lagi tertuduh dibebaskan di akhir kes pendakwaan, tetapi Timbalan Pendakwa Raya iaitu Saiful Idris Zainuddin berkata mahkamah perlu mengambil kira merit kes dan bukannya kesilapan teknikal. Waris kepada si mati bagaimanapun telah mengambil tindakan lanjut iaitu memfailkan saman ekoran kematian anak mereka Muhammad Syukri Muhammad Yusof ketika sedang menjalani tahanan reman di penjara Penur, Kuantan. Mereka menamakan kerajaan Malaysia penguasa penjara dan 10 lagi pegawai penjara sebagai defendant. Pada September 2011, Mahkamah Tinggi Kuantan mengarahkan Kerajaan Malaysia, penguasa penjara Penur dan 10 pegawai penjara Penur membayar sejumlah wang sebanyak RM500,000 sebagai ganti rugi teruk, RM86,400 sebagai ganti rugi kehilangan tanggungan, RM3,000 sebagai kos urusan pengebumian dan RM1,500 sebagai kos mengeluarkan surat kuasa mentadbir. Kesemua saman berjumlah RM590,900 ini haruslah dibayar kepada waris si mati. 10 defendant yang terbabit adalah Azhar Cik Wil, Tiun Tian Im, Suhaimi Nordin, Muhammad Hamdan Muhammad Yaakob, Ahmad Rizal Abdul Halim, Ismail atau Mat Daud Idris yang diwakili Amanah Raya Berhad sebagai pentadbir harta pusaka kerana telah meninggal dunia. Seterusnya Hamdan Muhammad, Muhammad Rozi Abdul Halim, Baharin Abdul Ghani dan Zamarul Hafiz Shahbudin, dan akhir sekali penguasa penjara Penur Kuantan dan Kerajaan Malaysia.
mahkamah telah mendapati bahawa kesemua defendant adalah bertanggungjawab di atas kematian Muhammad Syukri. Sementara itu, ibu kepada Muhammad Syukri yang ditemui di luar perkarangan mahkamah bersyukur dengan keputusan tersebut walaupun terpaksa menunggu lebih 7 tahun. Ibu mangsa berkata dia bukan inginkan ganti rugi ini kerana nyawa anaknya tidak dapat diganti dengan wang ringgit, tetapi apa yang lebih penting adalah keadilan berjaya ditegakkan. Menurut ibu mangsa lagi, dia redha dengan apa yang berlaku tetapi kejadian itu sepatutnya dapat dielakkan jika semua pihak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Ibu mangsa menyatakan yang dia sanggup mengambil risiko menyaman kerajaan kerana percaya kepada sistem perundangan negara yang memberi keadilan kepada yang teraniaya. Apa yang berlaku seharusnya menjadi teladan kepada pihak penjara bahawa mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya sehingga menyebabkan kehilangan nyawa.